150 bisa ya? Bisa, tergantung kondisi angin cuaca ya. Ya, kalau semakin angin banyak. Siang kami dari tim Etle di Lantas Polda Jawa Tengah bersama Polres Demak. Dalam hal ini kami akan mensosialisasikan Etle Drone. Jadi Etle Drone ini adalah salah satu upaya Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dalam menekan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara yang sudah tertib berlalu lintas. Selain penegakan hukum, Etle Drone ini juga dapat digunakan untuk pemantauan arus, sehingga nantinya memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Rencananya mobiling, dan akan dipakai terus. Di beberapa titik mana itu tadi, Pak? Kalau di Polres ini ya ada beberapa titik yang spot yang ramai, yang spot pelanggaran yang banyak. Itu kalau di Polda kita ada beberapa titik selain etle statis. Mengudaranya setengah jam satu baterai. Jadi ada dua baterai, jadi satu jam bisa. Dan apakah ini juga dalam rangka operasi zebra juga, Den? Ya, dalam rangka operasi zebra. Semua kabupaten. Sudah siap. Diharapkan siap. Akan mulai kapan, Dan? Mulai per hari ini atau begitu? Untuk penerapannya. Kami masih sosialisasi kan. Jadi penerapannya belum ini, belum kita terapkan, masih disosialisasikan. Sudah menerima perintah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah terkait sosialisasi Etle Drone yang kemungkinan akan diluncing Bapak Direktur Lalu Lintas itu pada saat HUT Lantas pada tanggal bulan ini, September. Dan kami dari Polres Demak mendukung sepenuhnya kegiatan penegakan hukum di mana ditilang dengan berbagai metode. Kemudian dulu sudah ada Etle statis, Etle mobile, Etle handheld, dan sekarang sudah berkembang lagi menjadi Etle drone. Semoga ini bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada kita bahwa penindakan tidak harus langsung bertemu antara petugas dengan pengemudi atau masyarakat di jalan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.